Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dengan tarikh kemerdekaan dan sambutan Hari Malaysia tidak lama lagi, harapan besar kami ABIM supaya rakyat negara kita ini benar-benar merdeka, merdeka dari kemiskinan. Bukan hanya kemiskinan harta, tapi juga kemiskinan jiwa, kemiskinan atas sifat rendah diri yang tidak boleh memajukan diri ke hadapan, dan juga merdeka dari pergelutan krisis masyarakat, pergelutan kaum dan agama, dan juga krisis-krisis politik. Dan kita merdeka ke hadapan, merdeka dengan membawa naratif baru bangsa Malaysia yang lebih berdaya, yang lebih baik, inklusif dan memakmurkan bumi tanah tumpah darah kita, insya-Allah.